Selamat datang di Penajam Pasir Utara. Saat ini, Penajam Pasir Utara terdiri dari 4 kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku, di mana keempat kecamatan tersebut memiliki potensi yang beragam. Pada dasarnya, penciptaan logo City Branding ini mengadopsi dari beberapa ikon utama dari keberagaman tersebut, di antaranya motif mastogok, rusa sambar, padi, jembatan Pulau Balang, dan ombak yang diolah secara deformatif. Logo ini terbagi menjadi dua bagian, yakni logo type dan logo gram yang dikombinasikan. Logo gram terdiri dari akronim PPU dengan motif gulungan ombak yang melambangkan kawasan yang didominasi oleh pesisir. Pada akronim PPU, huruf P pertama mempresentasikan motif tradisional masyarakat PPU yang dikemas dengan warna dominan kuning emas yang berarti masyarakat PPU akan terus menjaga dan melestarikan tradisi dan budaya sebagai simbol dan identitas daerah. Huruf P kedua menggunakan warna hijau yang mempresentasikan pertumbuhan pertanian sebagai salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten PPU. Huruf U menggunakan warna merah dengan simbol tanduk rusa sambar sebagai representasi fauna endemik dari Kabupaten PPU. Sedangkan logo type diambil dari font Arkib yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan menitik beratkan huruf A yang diadaptasi dari jembatan Pulau Balang. Serambi Nusantara menjadi tagline dalam logo type ini karena Penajam Pasir Utara merupakan pintu masuk menuju ibu kota negara Nusantara. Jembatan Pulau Balang yang terdapat pada logo type sebagai representasi dari konektivitas infrastruktur dan simbol percepatan pembangunan bagi Kabupaten PPU di masa yang akan datang. Jadi untuk pemilihan divisi-divisinya gitu atau pembagian divisi-divisinya sendiri dalam perancangan City Branding, kita bagi menjadi tim perancangan logo. Setelah itu ada juga tim perancangan Tugu dan Landmark, ada tim survei, dan juga tim multimedia. Kemudian bagaimana kami mengoptimalkan logo ini? Tentunya dengan cara pertama dengan musyawarah dengan petinggi atau pemangku adat yang ada di PPU. Kemudian juga pemerintahan dan dilanjutkan dengan uji publik dengan masyarakat. Nah, kami tim survei selama melakukan ekspedisi dan juga survei juga melakukan uji publik terhadap hasil rancangan desain kami ke 4 kecamatan yang ada di PPU. Jadi ini sebenarnya merupakan challenge ya, tantangan bagaimana mewujudkan desain tugu dan gerbang yang identitas dan karakternya itu pemerintahan Penajam Pasir Utara bagaimana. Nah, jadi kami menggunakan transformasi morphological, jadi bermula dari konteks lokasi fisik dari PPU itu sendiri, kemudian lokasi-lokasi desain tugu dan gerbangnya itu akan menjadi sumber inspirasi. Untuk hambatan itu sendiri, mungkin saya dan tim dari multimedia tidak beranggapan bahwa itu sebuah hambatan, tapi menjadi sebuah tantangan bagi kami bagaimana finalisasi dari sebuah perancangan logo City Branding ini.